بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني أعزاء، dan juga para pendengar radio muslim di mana saja Anda berada. Wafaqallah wa iyyakum lima yuhibbu wa ardahu. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari berbahagia ini kita kembali duduk di majelis ini untuk melanjutkan pembacaan kitab Sahih Jami' karya dari Imam Muhammad bin Ismail Bukhari, dan masih pada kitab yang sama, Kitabul Iman. Dan insyaAllah kita akan mengambil bab baru, Babun Tatawwu' Qiyamir Ramadhan Minal Iman, bab yang menjelaskan tentang tatawwu' qiyam Ramadhan atau melaksanakan solat malam pada waktu bulan Ramadhan minal iman, termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Di dalam kitab yang lainnya, dalam cetakan yang lainnya disebutkan bab tatawu' qiyam syahr Ramadhan. Ditambahkan kalimat syahr, bulan Ramadhan. Adapun yang ada di cetakan ini tanpa menyebutkan syahr Ramadhan, tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau kita mendengar kalimat Ramadhan, maknanya adalah bulan Ramadhan, tidak datang dengan makna yang lainnya. Ketika disebutkan Ramadhan, maknanya apa? Bahwasanya itu adalah bulan Ramadhan. Adapun makna tatawu', kalau dalam bahasa Arab maknanya takalluf, bita'ah. Itu apa? Membebankan diri dengan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Itu maksudnya apa? Menjalankan ketaatan pada malam-malam bulan Ramadhan. Ya, menjalankan ketaatan pada waktu malam-malam bulan Ramadhan. Adapun kalimat Ramadhan sendiri itu diambil dari kalimat Ramadhah. Jadi maksudnya apa? Ketika matahari terbit, kemudian mulailah panas matahari tersebut mengenai bumi sehingga bumi mulai terasa panas. Itu yang dimaksud dengan Ramadhan, yaitu mulai ketika matahari mulai muncul, kemudian pancaran dari sinar matahari itu mengenai bumi, kemudian bumi berubah menjadi panas. Dan kemajakan disebutkan oleh para ulama lughah, Ramadhan itu jatuhnya pada waktu bulan-bulan di musim panas begitu. Adapun hadis yang berkaitan dengan ini
disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau berkata qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humayd an Humayd ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambih. Imam Bukhari beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Ismail. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepadaku Malik dari Ibn Shihab dari Humayd Ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man qama ramadhana barang siapa mengerjakan ibadah pada waktu malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban dengan penuh keimanan dan mengharap pahala darinya ghufir lahu ma taqaddama min dambihi diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Adapun kaitan hadis ini dengan judul bab sangat tampak sekali karena apa? Ketika seorang beramal pada waktu malam bulan Ramadan, kemudian pahala yang Allah SWT siapkan baginya adalah ampunan dari dosa-dosanya. Maka amal yang dilakukan pada waktu malam bulan Ramadan yang didasari atas keimanan kepada Allah SWT, didasari atas apa? Harapan mendapatkan pahala dari Allah SWT, itu merupakan salah satu di antara cabang-cabang keimanan. Kalau boleh kita tambahkan di dalam judul tersebut, bab tatawu qiyam Ramadan syu'batum min syu'abil iman. Menjalankan ibadah tatawu nafilah sunnah pada waktu malam bulan Ramadan itu termasuk di antara cabang-cabang keimanan. Begitu. Kalau kemudian kita lebih tafsirkan lebih detail lagi. Ada pun dari para rawi yang telah disebutkan di sana. Yang pertama adalah rawi pertama adalah Ismail. Namanya Ismail bin Uwais Al-Asbahi Al-Madani. Beliau adalah anak dari saudara perempuan Imam Malik. Ya, anak dari saudara perempuan Imam Malik. Jadi keponakannya begitu ya. Keponakannya siapa? Imam Malik. Adalah seorang yang thiqah, ma'ruf sebagai ahli ibadah. Kemudian yang kedua adalah Malik bin Anas, imam yang ma'ruf, imam Darul Hijrah. Semua para ulama sepakat tentang kebesaran beliau, tentang keilmuan beliau, tentang kesikohan beliau. Kemudian juga yang ketiga Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'in yang ma'ruf, telah kita bicarakan panjang lebar pada beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang keempat adalah Humayd ibnu Abdurrahman ibnu Aufin. Ini anak dari sahabat Abdurrahman ibn Auf, salah satu di antara 10 dari para sahabat yang Rasulullah SAW telah jamin sebagai ahli jannah. Kunyahnya Abu Ibrahim. Dan beliau adalah seorang yang thiqah dan termasuk di antara para ulama yang banyak sekali hadisnya. Dan beliau meriwayatkan dari banyak sekali para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Sebagai mereka jelaskan oleh Imam Abu Zur'ah bahwa beliau adalah seorang yang thiqah wa kana katsiral hadis. Beliau adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Meninggal sekitar tahun 95 Hijriah di kota Madinah dan beliau berumur sekitar 73 tahun. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah ma'ruf ya. Kemudian ikhwah,
Ketika disebutkan di sini man qama ramadhana. Sebagian para ulama menjelaskan yang dimaksud man qama ramadhana yaitu menjalankan ketaatan pada waktu malam bulan Ramadan, yang dimaksud di sini adalah salat tarawih. Sebagian yang lain mengatakan hadis ini tidak hanya mengkhususkan tarawih. Salat apa saja, ibadah apa saja yang itu adalah ibadah nafilah sunnah yang dilakukan pada waktu bulan Ramadan, maka masuk dalam makna hadis ini. Masuk dalam makna hadis ini. Salat apa saja, salat sunnah, baik salat sunnah yang muqayyadah atau yang mutlaqah, seorang menjalankan salat mutlaqah, ya dua rakaat seterusnya seperti itu. Ya. Atau kemudian seorang membaca Al-Qur'an pada waktu bulan Ramadan, atau ibadah apa saja yang itu adalah ibadah nafilah, maka masuk dalam makna hadis ini, yaitu mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu mendapatkan ampunan Allah SWT terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Dan juga tentang anjuran untuk mengerjakan sholat malam. Hanya di sana ada khilaf di antara para ulama, mana yang lebih afdal, apakah sholat bersama dengan jamaah atau sholat sendirian. Nah, Imam Syafi'i dan para pengikutnya, dan juga Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mengajarkan bahwasanya sholat tarawih di masjid itu adalah sholat yang paling afdal, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lainnya. Mereka mulai dari zamannya, sebetulnya sudah dimulai pada zaman Nabi SAW, karena kekhawatiran Nabi SAW bahwa sholat tarawih ini menjadi suatu hal yang wajib, maka beliau meninggalkan sholat jamaah. Tetapi ketika beliau sudah meninggal, maka kekhawatiran beliau itu sudah sirna. Sehingga ketika zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada saat itu dimulailah sholat tarawih berjamaah dengan dipimpin oleh seorang imam yang pada saat itu diperintahkan oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu sahabat Ubay bin Ka'b, mengimami para sahabat sholat tarawih secara berjamaah. Tetapi di sana yang lain seperti Imam Malik, Imam Abu Yusuf, Imam Tahawi, ini dari kalangan mazhab Hanafi, mengatakan bahwasanya sholat di rumah, yaitu sholat tarawih di rumah itu lebih afdal. Itu berdasarkan dengan sabda Nabi SAW, afdal sholati sholat al-mar'i fi baytihi illa al-maktubah. Seutama-utamanya sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Ada sholat wajib adalah tempatnya di masjid. Berdasarkan ini, maka sebagaimana saya katakan tadi, Imam Malik, Imam Abu Yusuf dan Imam Tahawi mengatakan bahwa sholat tarawih afdalnya dilaksanakan di rumah. Tapi sebagaimana jelaskan para ulama, yang paling rajih adalah yang afdal sholat tarawih dilaksanakan di masjid. Seperti dalam hadis Nabi SAW, man sholal ma'al imam hatta sarafa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa sholat bersama imam sampai selesai imamnya dari sholatnya, maka ditetapkan baginya apa? Seakan-akan sholat malam sepenuh malam. Dan ini tidak dilakukan kecuali di masjid, karena jamaah itu katanya dengan masjid. Allahu alam. Soal kemudian disebutkan di sini imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT. Kenapa dalam hadis ini disebutkan selalu dengan bersamaan? Hadis sebelumnya juga ditambahkan di sini imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana
imanan ihtisaban. Tidakkah cukup umpamanya disebutkan man shoma ramadhana imanan ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kenapa tidak dicukupkan dengan satu kalimat saja imanan? Karena apa? Secara otomatis ketika disebutkan iman, maknanya mencakup juga apa? Ihtisab. Seorang yang beriman tidak mengharapkan dari amalnya kecuali apa? Mengharapkan wajah Allah SWT. Kenapa tidak disebutkan hanya satu kalimat saja imanan? Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, jadi sir rahasia kenapa disebutkan iman wa ihtisaban. Ya. Seseorang mukmin tidaklah seluruh amalnya kadang di satu waktu dia mengharapkan pahala dari Allah SWT. Kadang di waktu yang lain mungkin muncul sifat riya padanya. Tidak ada jaminan siapapun orangnya bahwasanya dia tidak ada riya datang padanya. Tidak ada. Nabi SAW mengatakan, akhafu ma akhafu alaikum syirikul asghar, sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian yaitu syirik asghar. Yang dimaksud syirik asghar apa? Riya. Tidak ada yang selamat siapapun orangnya. Sampai Nabi SAW dalam setiap harinya dalam doanya beliau selalu apa? Mohon perlindungan kepada Allah SWT dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku tidak ketahui. Yang aku ketahui maka aku berlindung kepadamu, yang tidak aku ketahui maka aku selalu mohon ampun kepadamu. Maknanya Nabi SAW sendiri pun apa? Merasa khawatir terhadap dirinya, apalagi kita. Nah, oleh sebab itu di sini selalu disebutkan apa? Wahtisaban. Karena apa? Tidak ada jaminan walaupun dia seorang mukmin bahwa amalnya selalu khalis mengharapkan pahala dari Allah SWT. Maka dikaitkan ini seorang mukmin dan seorang yang muhtasib. Ya. Kemudian, nah, ikhwah, disebutkan di sini man qoma ramadhana. Tapi apakah cukup bagi seorang sholat raweh satu kali atau dua kali atau satu pekan atau dua pekan? Maka kalau dia lakukan seperti ini, cukup baginya untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan dalam hadis ini. Ataukah dia harus melaksanakan qiyam Ramadan itu selama satu bulan penuh? Seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka para ulama mengatakan bahwa sebagaimana yang ma'ruf dalam bahasa Arab, man qama ramadhana, maknanya apa? Seluruh malam atau paling sedikit aktsaruha. Seluruh malam pada waktu bulan Ramadan atau apa, sebagian besar malam-malam bulan Ramadan dia melaksanakan ibadah tanawu atau tatawul. Begitu ya. Jadi tidak kemudian hanya satu kali dia sholat tarawih kemudian dia mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan dalam hadis ini. Tidak. Minimal sebagian besar dari malam-malam bulan Ramadan maka dia melaksanakan ibadah tatawu. Atau kalau yang paling utama secara keseluruhan. Ya. Yeah. Tapi di dalam hadis Nabi SAW banyak sekali yang menunjukkan janji Allah SWT bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Banyak sekali. Man soma, man qoma, man tawad do'a, fa ahsan wudu'ahu. Karena siapa berwudu kemudian dia bagus wudu'nya, maka dosa-dosanya akan berjatuhan sebagaimana berjatuhan air wudunya. Ya. Dan juga seperti contohnya al-jum'ah ila jum'ah. Salat Jumat kemudian sampai ke Jumat berikutnya maka mengkafirkan atau menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Salat ila salah, salat dari salat berikutnya maka menghapuskan dosa-dosa
dan seterusnya. Banyak sekali kita dapatkan hadis-hadis seperti itu. Ya. Apakah mungkin itu terjadi pada seseorang saja? Atau kemudian apabila mendapatkan ini, maka yang lainnya tidak mendapatkan? Ya, seperti itu. Apakah kemudian mungkin seorang mengerjakan ini semua kemudian mendapatkan keutamaan semuanya? Maka insya Allah dengan taufik Allah SWT, apabila seorang mengambil sebab untuk mendapatkan pengampunan dan penghapusan dosa setiap apa yang dikerjakan seperti tadi, dari Jumat ke Jumat, Saum Arafah, ya, Saum Asyura, ya, kemudian tatawuk pada waktu malam bulan Ramadan, atau kemudian mencari Lailatul Qadar, ini semuanya akan dia dapatkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, asal sebab yang menjamin dia mendapatkan itu dia lakukan semuanya, maka dia akan mendapatkan semuanya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian dalam hadis ini zahirnya yang diampuni adalah dosa besar dan dosa kecil. Karena tidak disebutkan dalam hadis ini bahwa Allah SWT akan mengampuni dosa kecilnya saja, atau Allah SWT akan mengampuni dosa besarnya saja. Nah, sementara kita ketahui bahwa fadlullah luwasi', karunia Allah SWT sangat besar sekali. Pahala yang Allah SWT sediakan bagi hamba-hamba yang beriman sangat banyak sekali. Nah, bagaimana? Apakah termasuk di antaranya dosa besar bersama dengan dosa kecil, atau apa yang diampuni hanya dosa kecil saja? Ya. Masyhur dari madhab para ulama bahwa yang diampuni hanya dosa-dosa kecil saja. Nah, seperti terhapusnya dosa-dosa kecil pada waktu wudu, Saum Arafah, Saum Asyura, bahwa yang terampuni atau terhapuskan dari dosa-dosa seorang hamba yang melakukan ini semua adalah dosa kecil saja. Oleh sebab itu dalam hadis wudu disebutkan apa? Malam yu'ta kabiratan au dalam hal masturibat kabair. Apabila dia tidak melakukan dosa besar atau dia menjauhi dari dosa besar, maka diampunkan dosa-dosa kecilnya. Maknanya dari hadis ini bahwa yang terampuni adalah dosa-dosa kecil saja, bukan dosa-dosa besar. Tapi Imam Nawawi mengatakan bahwa pengkhususan seperti ini fihi nadhar. Nah, maksudnya apa? Ini masih perlu dipertanyakan. Kenapa dikhususkan sebetulnya dalam hadis menunjukkan makna umum? Akan tetapi para ulama semuanya sudah ijma bahwasanya dosa besar itu membutuhkan apa? Taubat. Bahwasanya dosa-dosa besar itu membutuhkan taubat. Ya. Dan juga dosa-dosa besar itu terampuni dengan apa? Dengan had. Dengan hukum yang ditetapkan Allah SWT. Seperti orang mencuri, mencuri itu dosa besar. Ima dia bertobat atau dia terkena had, yaitu potong tangan. Kalau sudah sampai pada nisabnya, batas minimalnya. Seperti zina, dosa besar. Nah, apabila sekarang tidak ada syariat Allah SWT ditegakkan, maka apa? Dia bertobat. Tapi kalau kemudian di sana ada syariat Allah SWT ditegakkan untuk menghapuskan dosanya dengan apa? Ditegakkan had padanya. Kalau sudah menikah, maka derajam. Nah, kalau kemudian masih azab, masih perjaka atau perawan, maka dijilid 100 kali dan kemudian diusir dari kampung halamannya. Sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum syara'i. Ya, begitu ya. Kemudian saya kira ini penjelasan dari hadis yang ada di hadapan kita ini sangat jelas sekali. Kemudian kita masuk pada bab shaum Ramadan ihtisaban minal iman. Bab shaum Ramadan ihtisaban imanan wa ihtisaban minal iman. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa pada waktu Ramadan. Ini salah satu di antara karunia Allah SWT yang Allah SWT anugerahkan kepada hamba-hambanya, yaitu ditetapkannya bulan Ramadhan. Sehingga seorang mukmin apabila
Ramadan telah meninggalkannya, maka hatinya diliputi oleh kesedihan. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmah, penuh ampunan, penuh keutamaan dari awal bulan sampai akhir bulan. Yang pada saat itu keutamaan tidak terhingga, sampai Allah SWT mengkhususkan salah satu di antara pintu-pintu surga dengan babur rayyan yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa pada waktu bulan Ramadan. Ketika Ramadan telah lewat pun, seseorang masih berharap bagaimana untuk kemudian bisa mendapatkan dan menjumpai bulan Ramadan berikutnya. Selama 12 bulan kita mendapatkan anugerah dan hadiah dari Allah SWT, yaitu puasa pada waktu bulan Ramadan. Sampai Nabi SAW mendoakan bagi orang yang kharaja min Ramadan walam yukfar lahu raghiba anfun fulanin. Sungguh merugi seseorang berpuasa pada Ramadan hatta sarafa falam yukfar lahu, puasa pada waktu bulan Ramadan sampai berakhir kok dosa-dosanya tidak terampuni. Ini sungguh celaka. Celaka. Kesempatan yang ada dibukakan lebar-lebar untuknya. Berbeda kalau pada waktu bulan-bulan seperti ini, orang untuk berpuasa berat. Berpuasa Senin dan Kamis saja berat. Apalagi berbicara 3 hari dalam 1 bulan. Puasa Al-Bid, Ayamul Baidha, 13, 14, 15. Atau kemudian puasa Dawud, itu berat. Karena sebabnya dan fursuhnya tidak sebagaimana kita dapatkan pada waktu bulan Ramadan. Sufidat syaitin, ghuliqat an-nar, syaitan dibelenggu, neraka pun ditutup pintunya sehingga orang menjalankan ibadah itu dengan mudahnya. Kita sholat malam pada waktu hari-hari sholat bulan Ramadan berat, paling banter sholat witir. Tapi begitu datang bulan Ramadan, masya Allah, orang berlomba-lomba untuk sholat malam dan juga qiraah Al-Quran, tilawah. Kita tilawah 1 hari, 1 juz saja begitu beratnya. Tapi pada waktu Ramadan kita bisa sampai 5 juz, sampai 3 juz. Ya, kesempatan banyak untuk melakukan kebaikan. Berbeda pada waktu hari-hari seperti ini ya. Di sini Imam Bukhari hendak menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya puasa Ramadan apabila disertai dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala Allah SWT, maka itu termasuk bagian dari iman. Disebutkan hadisnya, qala haddatsana ibnu salamin qala akhbarana Muhammad ibnu Fudailin qala haddatsana Yahya ibnu Sa'idin an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Imam Bukhari beliau berkata telah melihatkan hadis kepada kami Ibnu Salamin. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnu Fudail. Beliau berkata telah melihatkan hadis kepada kami Yahya Ibnu Sa'id dari Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa pada waktu bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah SWT, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kaitan hadis dengan judul terjemah dari bab ini satu yang tampak sekali ya, tidak perlu kita jelaskan secara detail. Kita langsung masuk pada rawi-rawinya. Yang pertama Muhammad ibn Salim bin Nadi. Ini seorang rawi dan termasuk antara gurunya Imam Bukhari, seorang rawi yang thiqah. Kemudian yang kedua Muhammad ibn Fudail. Muhammad ibn Fudail ibnu Ghazwan ibnu Jarir ad-Dabbi. Beliau meriwayatkan dari salah satu imam di antara imam muhaddisin al-Amash dari kalangan tabi'i, dan juga salah satu di antara
murid rawi Muhammad bin Fudail ini adalah Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan banyak lagi. Dan menurut Abu Zur'ah, beliau ini termasuk di antara rawi yang derajatnya dikatakan saduq. Kalau saduq biasanya hadisnya dihukumi sebagaimana hadis hasan, tidak sampai derajat sahih. Ya. Dan beliau termasuk di antara ahlul ilmi. Nah, kemudian yang kedua, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Beliau adalah seorang qadhi Madinah. Qadhi kota Madinah. Dan seorang yang fiqah. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Salamah Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Aufin. Nah, ini juga di antara anak para sahabat, ya. Sahabat Abdurrahman Ibn Auf. Dan beliau adalah seorang yang fiqah juga. Kemudian yang terakhir Abu Hurairah. Ya. Jadi yang dimaksud man shoma Ramadan, yaitu maknanya apa? Man shoma syahra Ramadan. Tapi sebagai permasalahan yang telah lalu, disebutkan di sini man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tapi bagi seorang yang berpuasa hanya satu saja pada waktu bulan Ramadan, apakah kemudian dia juga mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini? Maka para ulama mengatakan tidak. Tidak masuk dalam makna hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini orang yang berpuasa Ramadan secara keseluruhan. Tapi bagaimana dengan orang yang punya udzur? Bepergian, safar atau sakit. Seperti contohnya orang berpuasa satu pekan, kemudian dia jatuh sakit, apakah dia juga mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini? Kita katakan iya, karena apa? Orang ini kalau tidak sakit tentunya dia akan berpuasa secara penuh sebagaimana yang lainnya. Orang ini adalah ma'dzur, dia meninggalkan atau tidak berpuasa pada waktu Ramadan karena apa? Karena udzur yang ada padanya. Maka udzur ini termasuk di antara yang disebutkan oleh Allah SWT bahwa udzur seperti ini adalah udzur yang ma'fu, yang dimaafkan. Seperti contohnya ya, seseorang yang pada waktu mukim itu mengerjakan sholat sunnah secara tertib baik qobliyah ataupun ba'diyah. Ketika dia safar maka dia tinggalkan sholat rawatib ba'diyah atau qobliyah, dia hanya mengerjakan sholat-sholat wajib saja. Maka pahala dari sholat sunnah yang biasa dia lakukan pada waktu mukim itu tetap dia dapatkan walaupun dia dalam keadaan safar dan tidak mengerjakan sholat-sholat seperti ini. Dia tetap mendapatkan keutamaan dan pahala dari sholat yang biasa dikerjakan pada waktu mukim padahal dia pada waktu safar dan tidak mengerjakannya. Seperti seorang yang sakit tidak mampu berdiri pada waktu sholat sehingga dia harus sholat duduk, maka dia termasuk di antara orang yang memiliki udzur. Apakah pahalanya beda dengan orang yang berdiri? Sama, tapi dengan syarat dia dalam keadaan sakit atau udzur, begitu ya. Saya kira nggak terlalu panjang lebar kita akan bahas tentang masalah ini. Kita langsung masuk pada bab yang berikutnya. Babun dinu yusrun. Bab yang menjelaskan tentang apa? Ad-dinu yusrun. Tapi di sini kalau dalam ilmu ma'ani, di sini ada alif lam. Alif dan lam. Alif lam ini banyak maknanya. Alif lam bisa punya makna yaitu alif lam li jins, menjelaskan tentang jenis. Yang kedua menjelaskan tentang apa? Al-ahd,
Din maksudnya apa? Kalau kita katakan maknanya adalah jenis, maka semuanya, Nasoronya, Yahudinya, Islamnya, dan seterusnya. Karena ini menjelaskan tentang jenis agama. Nah, Nasara apakah termasuk di antara jenis agama? Iya. Islam? Iya. Nah, yang lain juga termasuk jenis dari makna agama. Tapi kalau kita katakan bahwa alif lam di sini punya makna ahad, maka hanya satu saja yang dimaksud dalam kalimat ad-din di sini. Hanya satu saja. Seperti kalau kita katakan ar-rajulu, ar-rajulu, alif lam di sini maknanya apa? Jins. Masuk di dalamnya apa? Nah, kaum laki-laki, semuanya. Nah, baik kaum laki-laki datangnya dari Indonesia, dari Amerika, yang jelas dia mempunyai jenis laki-laki masuk dalam kalimat ar-rajulu. Tapi ketika saya berkata, daka rajulu qa'iman, daka ar-rajulu qa'iman, ar-rajulu di sini tidak ada yang lain. Yang dituju kecuali maknanya apa? Orang yang berdiri tersebut. Sebagaimana ketika dikatakan dalam hadis ini ad-dinu yusulun ad-din, alif lam di sini tidak ada yang lain maknanya kecuali yaitu ad-dinul Islam. Bahwa agama Islam itu adalah yusrun, mudah. Ya. Tapi kalau ditanya apa hubungannya bab ini dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya bicara masalah puasa. Kok tiba-tiba datang bab yang menjelaskan tentang bahwasanya agama Islam adalah mudah? Apa hubungannya? Ya. Karena kesamaan di antara bab ini dengan sebelumnya bahwa puasa itu adalah suatu hal yang Allah berikan kemudahan padanya. Contohnya, bahwa puasa ini boleh diakhirkan waktunya. Boleh diakhirkan waktunya bagi siapa? Bagi orang sakit ataupun musafir. Ya, wah, saya enggak mampu puasa. Diakhirkan waktunya, mungkin pada bulan-bulan yang lainnya. Ya, dan juga orang musafir boleh diakhirkan waktunya. Berbeda dengan sholat. Sholat enggak bisa pada saat itu juga. Harus dikerjakan. Kalaupun diakhirkan, diakhirkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya. Dan juga apa puasa? Puasa boleh ditinggalkan secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir boleh ditinggalkan. Bagi siapa? Mamanya seorang yang sudah sembuh. Ya, enggak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa sama sekali. Maka dia boleh menggantinya dengan apa? Dengan fidyah. Nah, tapi bukan sebagian di antara kaum muslimin mengira bahwasanya seseorang yang pekerja berat itu dikiaskan dengan apa? Orang yang sudah sepuh, yang sudah tua tadi. Sehingga pada waktu dia umumnya jadi seorang tukang pada waktu bulan Ramadan. Pernah kejadian seperti ini ya, tanya kepada saya, Ustaz, saya ini enggak mampu puasa, Ustaz. Nah, kenapa? Saya ini kerja berat. Ya, dari pagi sampai apa? Sore. Kadang sampai ngelembur malam hari. Saya jadi tukang batu, Ustaz. Saya mohon rusuhnya katanya. Untuk tidak puasa, saya bayar fidyah, Ustaz. Saya akan bayar fidyah. Nah, saya bilang tidak ada rukhsah bagi anda. Rukhsah seperti itu hanya diperuntukkan bagi siapa? Bagi musafir. Nah, kemudian yang kedua bagi orang yang sakit dan bagi orang yang sudah sepuh tua, enggak mampu puasa, maka dia boleh membayar fidyah. Oleh sebab itu dari awal apabila antum betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengerjakan puasa, paling tidak antum masih punya 11 bulan, antum persiapkan ya untuk 1 bulan, yaitu pada waktu bulan Ramadan, antum peringan kerja antum, nyelengi selama 11 bulan. Untuk apa? Untuk 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Nah, antum celengi 11 bulan itu, sehingga pada waktu bulan Ramadan, antum bisa mengurangi beban antum dengan pekerjaan yang ringan-ringan saja. Tidak ada rusak bagi antum meninggalkan puasa. Nah, hanya orang tua saja yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Berbeda dengan sholat. Sholat tidak bisa. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, sakit parah pun, selama dia masih sadar, maka sholat dalam keadaan berbaring. Yaitu,
kalau tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa mengangkat apa-apanya, hanya dengan isyarah matanya. Dengan membaca, apa namanya, bacaan sholat dengan lisannya. Dengan matanya, gerak-geraknya itu dengan matanya, boleh bagi dia. Tapi tidak boleh ditinggalkan. Berbeda, saat berpuasa boleh ditinggalkan secara keseluruhan, tidak mengerjakannya. Dengan syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dan juga, ini katanya dengan bab sebelumnya. Dan puasa itu hanya satu bulan dalam 12 bulan ya. Adapun sholat setiap waktu, ya, 5 kali dalam sehari itu harus dikerjakan. Adapun puasa rukhsah hanya 1 bulan saja dalam 12 bulan. Kalau kita puasa sebagaimana pada waktu sholat, tentu kita tidak akan mampu. Ya. Dan juga ikhwah, agama yang disebutkan di sini adalah agama yang mudah. Maksudnya agama Islam adalah agama mudah. Itu kalau kita bandingkan dengan agama-agama sebelumnya. Agama-agama sebelumnya itu sangat berat sekali. Dan banyak keringanan yang Allah SWT berikan kepada agama Islam dan para pemeluknya. Seperti contoh saja, pada zaman dahulu, sebelum agama kita datang, apabila mereka hendak bertobat, maka Allah SWT memerintahkan kepada mereka, faqatulu anfusakum. Cara taubatnya dengan apa? Dengan membunuh dirinya. Di antara keringanan yang diberikan Allah SWT kepada kita, yaitu apa? Kita boleh sholat di mana saja. Tidak harus di masjid. Kalau mereka tidak bisa, sholat harus di masjid, tempat beribadah mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, "Ju'ilal li ardu tahuran wa masjidan." Nah, dijadikan bagiku bumi ini tahur, suci. Maksudnya kita bisa bersuci dengannya, yaitu apa? Bertayamum dan juga masjid. Jadikan tempat sholat di mana saja kita mendapatkan waktu sholat, maka kita diperbolehkan sholat di tempat itu, kecuali ada beberapa tempat yang terlarang. Nah, seperti hammam nggak boleh, toilet nggak boleh, atau kemudian apa kandang unta tidak boleh. Tapi di mana saja kita apa namanya mendapatkan waktu sholat, dan pada saat itulah tak ada waktu sholat, maka sholat di mana saja. Ya, ini saya ingat ya, di seperti di Mesir begitu ya, itu kita mendapatkan orang itu sholat di mana saja, betul ya, di terminal. Kebetulan masjid tidak sebagaimana kita ya, kita ini bersyukur ya, masjid di mana-mana ya, di mall, di SPBU, masjid dan seterusnya. Kalau di sana belum tentu antum mendapatkan masjid, kecuali di masjid besar. Nah, adapun di tempat-tempat yang jarang ada masjid. Nah, sulit kita cari masjid, di mall sulit cari masjid. Sehingga sana itu orang sholat di mana-mana saja. Seperti di bandara, ya, seperti di Turki, sulit antum mendapatkan masjid, itu sulit sekali. Kecuali di tempat itu memang khusus masjid. Sehingga kalau kemudian kita hendak sholat, ya sholat di mana saja sudah. Wudhu, dapat wudhu, kemudian setelah itu kita sholat di mana saja menghadap kiblat. Kalau kita, masya Allah, di bandara kita itu setiap tempat menunggu di situ ada tempat wudhu, ada tempat sholat. Ini suatu hal yang kita syukur. Tempat-tempat seperti itu jarang, apalagi di negara barat. Wah, malah susah lagi cari masjid. Ya. Maka salah satu keutamaan dan suatu hal yang merupakan keringan yang Allah SWT berikan kepada kita, sholat di mana saja boleh. Enggak ada air, maka dengan tayamum. Begitu ya. Dan masalah-masalah yang lain, seperti contohnya dihalalkan bagi kita apa? Ghanimah. Umat-umat sebelum kita, apabila mereka mendapatkan ghanimah, maka ghanimah itu dikumpulkan di atas tempat yang tinggi, di bukit dan seterusnya, untuk menunjukkan bahwa jihad mereka itu diterima oleh Allah SWT. Apa? Maka datang petir, kemudian membakar ghanimah tersebut. Oh, berarti jihad mereka itu diterima oleh Allah SWT. Kalau tidak, ya begitu saja. Nah, bagi umat akhir zaman ini, Allah SWT berikan keringanan, yaitu apa? Dengan apa? Dihalalkannya ghanimah. Demikian juga sholat. Nah, yang pertama harus diwajibkan apa? 50 kali dalam sehari. Coba bayangkan kalau kita sholat 50 kali
Nah, dalam sehari mungkin kita enggak bisa berbuat apa-apa ya, 24 jam 50 kali sholat kita, masya Allah, apa yang terjadi dengan kita? Ini terjadi pada umat-umat sebelumnya, sampai kemudian Allah SWT berikan keringanan kepada umat ini menjadi hanya 5 kali, tetapi pahalanya man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Barang siapa melakukan sebuah perbuatan kebaikan, maka Allah lipatkan, dan kan 10 kali lipatnya. Kita sholat 5 kali, tetapi pahalanya sebagaimana apa? Orang sholat 50 kali. Ya. Ini ya. Dan juga orang-orang zaman dahulu ketika mendapatkan najis, ya, terkena najis, maka apa yang mereka lakukan? Yang terkena najis dari pakaiannya itu apa? Dipotong. Tidak cukup dengan apa? Dibasuh dengan air, dipotong, kemudian dibuang. Tapi untuk umat ini cukup dengan dibasuh dengan air. Kadang cukup dengan diperciki. Maka hilanglah najisnya. Ya, ini adalah salah satu karunia Allah SWT dan kasih sayang kepada umat akhir zaman ini. Ya. Disebutkan di sini, qala haddatsana Abdus Salami ibnu Mutahhirin qala haddatsana Umar ibnu Ali an Ma'n ibni Muhammad al-Ghifari an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhuri an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushadd ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghuduwati wa rohati wa syai'in min al-duljati. Imam Bukhari telah berkata, telah meriwayatkan kepada kami Abdus Salam bin Mutahhirin, beliau berkata telah meriwayatkan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad al-Ghifari dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Makhburi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda innad-dina yusrun, sungguhnya agama itu adalah mudah. Wa la yusaddad-dina ahadun illa ghalabahu, tidaklah seseorang bersikap berlebihan keras dalam urusan agama illa ghalabahu, melainkan dia akan terkalahkan. Fasaddidu wa gharibu, maka bersikaplah tepat. Maksudnya apa? Sesuai dengan apa yang diperintahkan, benar. Kalau tidak mampu, jadi bersikap yang sempurna. Bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan sesempurna mungkin. Kalau tidak mampu, wa gharibu, maka mendekatilah. Kalau tidak bisa, sempurna paling tidak apa? Mendekati kesempurnaan. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Maksudnya bagi orang yang tidak bisa sempurna menunaikan kewajiban agama, maka apa? Berusaha untuk mendekati kesempurnaan tersebut. Itu pun mendapatkan pahala sebagaimana yang Allah SWT janjikan. Wasta'inu bil ghuduwati wa rohati wa syai'in min ad-duljati, dan mintalah tolong dalam mengerjakan ibadah ini dengan waktu pagi atau siang atau sedikit dari waktu pada waktu malam. Maksudnya apa? Memilih waktu-waktu tertentu yang pada saat itu kita bersemangat, mempunyai tenaga dan kekuatan yang sebaik-baiknya. Pada waktu pagi, ya masya Allah, masih semangat. Nanti yang disebut dengan al-ghuduwah, al-ghada, itu apa? Sebagian para ulama mengatakan dari mulai habisnya waktu sholat fajar sampai terbitnya matahari. Sebagian para ulama mengatakan lagi bahwa yang dimaksud dengan al-ghada itu yaitu awal nahar sampai menjelang zawalusyam. Dan rauhah artinya apa? Mulai dari zawalusyam, yaitu ketika matahari sudah condong dari garis lurus yang
tengah-tengah langit sampai malam. Dzuljah dari malam sampai pagi menjelang sahur. Maka ambillah waktu-waktu seperti itu. Karena kalian tidak akan pernah mampu menggunakan seluruh waktu untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka ambil waktu yang tepat. Yang pada saat itu apa? Kalian dalam keadaan semangat beribadah, yaitu pada waktu awal pagi, pagi hari, kemudian siang hari sedikit, dan juga pada akhir malam, yaitu menjelang terbitnya fajar. Sebelumnya, ikhwah, ini dalam kitab yang saya dapatkan seperti itu. Tetapi dalam kitab yang lainnya, di sana ada tambahan. Ya, ada tambahannya. Babu dinu yusrun wa qawlu Nabi SAW ahabu dini ilallah al-hanafiyyatu as-samhatu. Ya, dalam riwayat yang lain, dalam cetakan yang lain, disebutkan babu dinu yusrun wa qawlu Nabi SAW dan sabda Nabi SAW ahabu dini ilallah, perkara-perkara agama yang paling Allah cintai. Jadi seluruh perkara agama itu Allah cintai. Tapi di sana ada yang lebih dicintai dan lebih afdal daripada yang lainnya. Maka apa? Al-Hanafiyyatu. Lurus, hanif lurus. Al-Hanafiyyatu diambil dari kalimat hanafa. Al-Hanafa itu ya, mail al-batil ilal haqqi. Maksudnya lurus bagaimana? Agama Nabi Ibrahim. As-Samha ay suhulah, mudah. Agama yang paling Allah SWT, maksudnya perkara-perkara agama yang Allah SWT paling cintai apa? Sikap istiqomah lurus. Dan ya, as-suhulah, sahal, mudah. Jadi tidak mempersulit. Jadi orang itu Nabi SAW, idha qada samaha, wa idha ba'a samaha, idha shtara samaha. Nabi SAW orang yang suka bermudah-mudah. Dalam berjualan, mudah. Dalam jual sesuatu, mudah. Dalam membeli sesuatu, mudah. Dalam menetapkan hukum juga mudah. Jangan sampai kemudian kita mempersulit sesama saudara kita muslim. Ya. Kalau adatnya di tempat kita ini ya, itu kalau ada orang senang kan susah. Melihat orang senang susah. Melihat orang susah, senang. Biasanya kan seperti itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya. Seperti itu, ma'ruf ya. Kalau dalam Islam bukan seperti itu. Ya, Allah SWT suka. Yassiru wa la tu'assiru, permudahlah. Jangan kalian persulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa kita harus mempersulit? Nah, kalau kita melihat orang susah, bagaimana kita menjadikan dia bergembira? Salah satu afdhalul a'mal, amal yang paling afdal, yaitu apa? Menjadikan idkhalus surur fi qalbi mu'min. Jadi membahagiakan hati seorang muslim, itu amal yang paling afdol. Kalau kita mempermudah urusan kita dengan saudara kita sama muslim, itu kan suatu keutamaan ya. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, orang rame-rame teriak-teriak ketika BBM harganya dinaikkan dan seterusnya. Ya akhi, sejak dulu kita seperti itu. Mau BBM naik ataupun tidak naik, alhamdulillah sampai sekarang kita juga bisa makan. Ya, apa di antara kita ada yang, oh gara-gara BBM naik saya nggak bisa makan begitu? Kan nggak ada. Ya toh, karena jaminan rezeki kita ini sudah Allah SWT tetapkan sebelum kita lahir. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan di atas muka kecuali Allah SWT menentukan rezekinya. Nah, sebelum kita mati pun Allah SWT telah tunaikan semua rezeki kita. Hanya perintah Nabi SAW, fa'azmilu fi talabi, baguskanlah dalam mencari rezeki. Ya, protes sampai kemudian rame dengan aparat dan seterusnya, akhirnya terjadi konflik kerusuhan di mana-mana hanya gara-gara apa? Protes tentang BBM. Ya, akhi, kalau kita sebagai seorang mukmin, apapun yang terjadi bagi seorang mukmin itu adalah suatu keutamaan. Ya, semuanya baik baginya. Ajaban lil amri mukmin, innal amra kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman.
urusannya semuanya baik. Walaysa dzalika illa al-mu'min. Dan itu tidak dapatkan kecuali oleh seorang mukmin. Fa in asaba sarra syakar wa kana khairan. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur dan itu yang terbaik baginya. Dan apabila mendapatkan apa? Cobaan, maka dia bersabar, itu yang terbaik baginya. Selesai. Ya, dan ujian dalam kehidupan ini pasti akan terjadi pada diri kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim min amwali wal anfusi wats-tsamarati wa basyiril shabirin. Sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan rasa takut. Rasa takut mesti. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Wa naqsim min amwali wal anfus, kekurangan apa? Harta, kematian. Itu suatu hal yang pasti, sebuah keniscayaan. Asibannasu ayutraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu biarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Ujian ini yang akan membedakan antara seorang yang beriman dan seorang yang bukan beriman. Ya, ini wakilnya seperti itu. Bahwa BBM naik ataupun tidak, alhamdulillah kita tetap makan, dapat rezeki. Sedikit banyaknya itu semuanya di tangan Allah SWT. Sedikit pun kita bersabar, banyak pun kita bersyukur. Itu yang kita harapkan. Ya. Ini ya. Jadi dari apa yang disebutkan dalam hadis ini ya, tentang salah satu di antara keutamaan Islam, bahwa agama Islam itu adalah mudah. Agama Islam adalah mudah. Tapi jangan diremehkan ya. Ya. Mudah itu sebagaimana batasan dan koridor syar'i. Yang dimaksud mudah, mudah dalam pandangan syar'i, bukan dalam pandangan mata kita. Ya. Dan agama itu kalau sudah mudah, jangan kemudian dipersulit. Ya. Di antara kita, masya Allah, Allah SWT berikan kemudahan dalam banyak hal dalam urusan agama. Tapi dia apa? Ya ta'amak fihi, menyulitkan dirinya sendiri. Ini fil waqi' seperti itu ya. Nabi SAW, wala yusaddad din illa ghalabah. Tidaklah seorang bersikap keras dalam urusan agama kecuali dia akan dikalahkan. Berapa banyak kita dapatkan seorang, masya Allah, awalnya semangat sekali. Maknanya hadis ini ya, ikhwah, bukan berarti kalau kita berusaha untuk menyempurnakan amal kita itu termasuk makna dalam hadis ini, bukan. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan seterusnya, bukan maksud dalam hadis ini. Yang dimaksudkan dalam hadis melebihi daripada kemampuan dia. Ya akhir sholat malam, taib, khair. Mampunya berapa? Satu rakaat selesai. Begitu bersemangatnya, saya tidak akan sholat kecuali apa 11 rakaat, masya Allah. Saya tidak akan sholat kecuali sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, 6 juz. Ya. Begitu datang sholat subuh, adzan langsung KU, tertidur. Sehingga apa? Tidak ikut sholat subuh. Bahkan ketika sholat subuh selesai, kemudian matahari terbit, baru dia bangun. Ini seperti ini nggak diperbolehkan. Satu rakaat mampu, asal istiqamah. Ya, ahabul amal illallah itu, Pak. Adwamu hawa in qalla. Yang paling Allah SWT cinta adalah amal yang sedikit. Ya, tapi kontinu. Mampunya 3 rakaat, ya 3 rakaat selesai. Ustaz, saya hanya mampu puasa dalam 1 bulan, puasa bid 3 hari. Fadl, ya akhi. Usaha puasa Senin dan fadl, ya akhi. Wah, saya tidak puasa. Setiap hari puasa, hari berbuka, hari puasa, dan seterusnya. Begitu semangatnya dia, akhirnya apa? Ketika mendapatkan halangan, atau kemudian jatuh sakit, dilupakan semuanya. Yang penting apa? Istiqomah. Itu yang paling penting. La yusadda ad-dina ahadun illa khalaf. Tidaklah seorang bersikap melebihi dari kemampuannya, keras dalam urusan agama, kecuali dia akan dikalahkan. Sehingga perintah dari Nabi SAW, wasaddidu. Ya, dalam segala perkara berusaha untuk apa? Sempurna menjalankannya. Sholat sebaik-baiknya dikerjakan berjamaah pada waktunya.
Kalau tidak mampu, waduh, kesibukan dan seterusnya. Ya, akhirnya mungkin berjamaah tapi tertinggal. Tapi jangan sampai melupakan jamaah. Kalau mungkin kadang-kadang kita mendengar adzan, masih kesibukan, nggak bisa diselesaikan ini. Kecuali harus sekarang juga. Qadarullah, iqamah shalah. Ya, dia tidak datang ke masjid kecuali setelah selesai sholat jamaah. Tapi jangan kemudian ditinggalkan masjidnya. Tetap sholatlah apa di masjid, walaupun sendirian, walaupun sholat jamaah. Karena pahalanya bagi orang yang sholat di masjid walaupun sendirian, setelah sholat jamaah, pahalanya sebagaimana orang berjamaah. Kalau di sana ada udzur. Tapi janganlah sudah adzan, kemudian setelah itu qomat, sudah selesai, sholat di rumah lah sendirian. Enggak. Pergi ke masjid. Sholat di belakang imam kalau mampu. Kalau tidak, maka sholat setelah selesai jamaah. Jangan tinggalkan masjid. Seperti itu. Karena pahalanya sebagaimana disebutkan dalam itu, saya lupa lafadznya, pahalanya sebagaimana orang yang berjamaah. Kalau dia datang di masjid. Seperti itu ya. Wa absyiru. Nah, berikanlah kabar gembira berupa pahala bagi setiap amalnya dia lah bukan. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita beramal soleh, cari waktu yang tepat. Karena kita tidak mungkin seluruh waktu kita gunakan untuk beribadah. Ya, seperti contohnya kita sholat duha. Waktunya apa? Pada waktu pagi, ketika kita masih bersemangat, tenaga masih kuat, segar pikiran, sholat duha, dua rakaat selesai. Ya, pada waktu malam hari, waduh, Ustaz saya sulit sekali bangun pada waktu malam hari. Begitu sholat isya selesai, langsung sholat satu rakaat sholat witir selesai. Atau kemudian tidak mampu bangun kecuali apa menjelang waktu sebentar saja dari sholat fajar, sudah bangun selesai sholat satu rakaat cukup. Asal istiqomah saja. Ya. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak setiap di antara kita mampu beribadah seluruh waktu. Oleh sebab itu pilih waktu-waktu yang di situ bisa membantu kita mengerjakan amal dengan sempurna. Nah, Allahu a'lam bishawab, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khair ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.